Oke, dekat sini ada beberapa soalan ya yang untuk ditanya. Oke, yang pertama. Dia start dengan round yang pertama dulu ya. Oke, yang pertama ya, soalan yang pertama. Siapakah pemain dalam negara yang Budi minat? Ditak. Wow, Sabawi. Ditak bermain poskan mana? Terengganu. Main kali Sabawi. Johor. Okey, yang kedua pula. Siapakah pemain luar negara yang Budi minat sangat? Ronaldo. Ronaldo. Wow, Ronaldo. Lagi. Messi. Okey, Ronaldo bermain poskan apa? Vete. Wow. Main kali Messi. Okey. Kita next ke soalan yang ketiga boleh ya. Pasukan luar negara apa yang Budi minat? Better than MU. Oh, MU. Wow, peminat MU eh. siapa pemain berbisa Juventus? Ronaldo. Okey. Manakala pemain Manchester United pula keeper terbaiknya siapakah dia? Wow, De Gea. Tahu je. Oh, peminat MU juga ni. Oh, kita next ke soalan yang keempat eh. Pasukan dalam negara pula. Pasukan dalam negara apa yang Budi minat? Minat Terengganu sangat. Oh, Terengganu. Tunjuk dia sekali. Terengganu Darul Iman. Okey, kita next ke soalan yang kelima pula. Apakah kaki kegemaran Budi semasa main bola? Okey. Inilah soalan untuk round yang pertama ni. Soalan tanya pendapat Budin ya. Soalan yang keenam, apakah nama stadium pasukan Terengganu? Gobadok. Lagi stadium. Bandar. Oh, stadium Bandar, pandai. Okey, kita pergi ke round yang kedua pula, iaitu soalan ABC. Ini ada beberapa soalan, 3 atau 2 soalan ya. Okey, soalan yang pertama. Okey, dah ready? Ready. Okey, kita start soalan pertama. Siapakah kapten pasukan Terengganu? A. Safawi. B. Dominic Da Silva. C. Lita. D. Faiz Nasir. C. Lita. Wow, Lita, betul. Kita next ke soalan yang kedua pula ya. Pasukan mana yang juara pada perlawanan akhir Piala Malaysia 2018 pada hari itu? A. Johor. B. Pahang. C. Perak. D. Terengganu. C. Perak. Wow, betul. Soalan terakhir dalam tahun yang kedua ni ya, soalan ABC. Soalan yang ketiga pula. Siapa pemain yang berjersi nombor 11 dalam skuad Harimau Malaya dalam pasukan Malaysia? A. Sapawi. B. Benenggang. C. Sumareh. D. Syafiq Ahmad. A. Sapawi. Wow, betul. Mari kita tengok keseluruhan markah untuk Budin. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Wow, Budin boleh atau mendapati markah 90. Dia sangat bijak dan hebat dan berpengetahuan luas. Tahniah Budin. Anda hebat. Okey. Okey, mana? Okey tak? Okey. Question answer ni. Okey. Tahu tak lelaki-lelaki tahu? Tahu. Okey. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.